Kabar TV Desa. Berkabar baik dan kebaikan. Desa Sukopinggir, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang lakukan musyawarah desa penetapan APBD setahun anggaran 2022. Camat Gudo, Arif Hidayat, yang hadir pada kegiatan tersebut mengatakan penetapan APBD diatur dalam Perpres nomor 104 dan PMK 190 tahun 2021 agar tepat sasaran dan bermanfaat bagi kemajuan desa dan warga desa. Turut hadir dalam Musdes kali ini diantaranya pendamping desa, BPD, RT/RW, dan tokoh masyarakat di Desa Sukopinggir. Musyawarah desa untuk laporan realisasi APBD tahun 2021 dan penetapan APBD tahun 2022, alhamdulillah untuk di Desa Sukopinggir telah dilaksanakan dan penetapan, sehingga lagi ada masukan-masukan masyarakat dan tadi kelihatannya sangat hidup, sehingga harapan kami ke depan Desa Sukopinggir ini semakin maju dengan penetapan APBD itu dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Mungkin itu yang kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luki, Mobile Jurnalis Desa, melaporkan. Kabar TV Desa, berkabar baik dan kebaikan.